Murabi Ummah Ustaz Abdul Samad untuk naik ke pentas. Takbir! Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Yang berbahagia Murabbi Ummah Al-Fadhil Ustaz Abu Samad daripada Riau, Indonesia. Yang dihormati Tuan Muhammad Jamil bin Sabu selaku Wakil Ahli Parlimen Merbuk. Yang dihormati Tuan Haji Maknuddin bin Mak Yahya selaku Pegawai Pejabat Daerah Kuala Muda. Superintendent Sazali bin Adam, Wakil Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda. Yang berusaha Ustaz Yaakob Yusra selaku Pengarah Urusan Kompleks Dakwah Darul Muqtada. Para Asatizah, Badan-Badan Kerajaan, Muslimin dan Muslimat yang dikasihi Allah SWT sekalian. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada yang berbahagia Murabbi Ummah Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad untuk memberikan kuliah subuhnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Datuk-datuk, datin-datin, para asatiz, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, sesiapa yang sembahyang subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, maka dia mendapatkan kebaikan seperti salat sepanjang malam sudah kita laksanakan. Kemudian selepas itu kita berzikir bersama-sama. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yadhkurunallah, berzikir mengingat Allah, nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka, haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah, wa dzakarahumullahu fiman 'indah, mereka dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Lalu kemudian selepas itu kita berdoa bersama. La yajtami'u mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, maka Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa mereka. Setelah itu kita pun bermusafahah, bersalam-salaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa. Wa yatasafahani, kemudian dia bersalaman. Illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka. Ma lam yatafarraqa, sebelum berpisah. Rasa-rasanya semua yang kita lakukan subuh ini berdasarkan sunnah, maka kita disebut dengan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Salat subuh berjamaah, ada dalilnya. Berzikir bersama, ada dalilnya. Berdoa bersama, ada dalilnya. Bermusafahah, ada dalilnya. Berfoto itu belum dapat dalil. Itu pun ada juga gunanya untuk syiar. Setelah kita berpisah, foto itu akan disimpan. Begitu nampak, ditengok, dilihat, kita teringat, maka kita doakan dia. Ya Allah, matikan saudaraku ini dalam husnul khotimah. Doa ketika orangnya tidak ada. Ada doa berhadap-hadapan, barakallahu lakuma, barakallaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair, nampak orangnya. Ada doa itu di hadapan orangnya, barakallahu laka fil mawhub, wa syakartal wahib, wa ruzikta birrahu, wa baraha syuddahi. Tapi ada doa orangnya tidak kelihatan, tak nampak.
nampak gambarnya, ingat orangnya, kemudian lalu kita doakan. Itu disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Ketika engkau doakan saudaramu mendapat kebaikan, maka apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Begitulah agaknya tuan-puan manakala menonton saya, mendengar, menengok tazkirah, lalu puan-tuan mendoakan. Maka oleh sebab itu, maka jangan lupa seperti yang ditulis, ada tulisannya follow and subscribe. Saya hanya membacakan yang ada tulis itu. Tajuk kita adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tadi sebelum salam kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu kemudian nama penyakitnya dajjal. Apa obatnya? Man qara'a surat al-kahfi, sesiapa yang membaca surah al-kahfi yaumal jumu'ah, pagi Jumat, petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara Jumat ini dengan Jumat kehadapan, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, selama 6 hari, maka saat itu gelap. Saya hari ini boleh membedakan, boleh membezakan mana orang, mana tiang, mana tuan, mana puan. Dari mana saya boleh membezakan? Bukan kerana mata. Ada setengah orang mengatakan, mengapa kita boleh membezakan mana tangga, mana lantai, mana bunga, mana daun? Kerana ada mata. Bukan. Tapi kerana ada cahaya. Siapa yang mengatakan dia boleh memandang kerana mata, pergi ke dalam gelap sana, buka mata lebar-lebar, tak nampak apapun. Sekarang saya boleh membezakan mana bunga yang original, mana bunga yang dajjal. Bunga yang palsu ini namanya dajjal. Tempat air terbuat dari emas, ina zahabi. Tempat air terbuat dari besi, tapi dibalut dengan emas. Orang yang tak tahu, dia beli yang palsu ini. Ina mudajjal, palsu, tidak original. Jangan tersinggung yang bawa bunga dajjal. Tak boleh dia membezakan. Tapi manakala mata terang, saya boleh membezakan. Ini original, ini tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, bila kamu ingin membezakannya, ada tiga cara. Pertama, selepas sebelum salam, Bilalamina innaka amidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi inni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Karena kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghafaz pangkal surah Al-Kahfi 10 ayat. Yang ketiga, membaca malam Jumat. Adha'a diterangi dia. Kita ada doa tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura wa ja'al li nura. Jadikan dalam hatiku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, berikan aku cahaya. Dalam lafaz lain, jadikan aku cahaya. Doa Nabi tahajud malam. Supaya apa? Supaya kalau sudah terang dengan cahaya, maka kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Tapi jangan merasa sudah dapat cahaya. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami bersama suami istri setiap malam tahajud selalu minta doa yang Ustaz sebutkan dapat cahaya. Manakala selepas itu kami matikan lampu, saya nampak bini saya bercahaya. Cahaya apa itu Ustaz? Dia buka handphone awak.
lampu mati dia tengok handphone, dia check WhatsApp awak nak ke mana. Patutlah bercahaya. Cahaya itu bukan cahaya zahir. La ta'mal absaru, yang buta itu bukan ini, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, tapi hati yang tak boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, andai Dajjal itu datang, insyaAllah kita boleh membezakan dia. Sekarang jangankan Dajjal yang original, oh ternyata Dajjal pun ada juga yang tak original. Dajjal apa namanya? Dajjal-Dajjal. Jangankan Dajjal yang original, Dajjal yang level 5, level 7 pun datang, orang sudah tak boleh membezakan. Baru sikit saja dia sudah punya kelebihan, disangka karomah, padahal istidraj, permainan syaitan. Makanya kita harus ada standar. Idza ra'aitar rajul, bila engkau tengok ada seseorang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya menegakkan agama Allah. Nanti jangan tertipu, terpukau, nampak ada orang zahirnya macam ulama kabir, padahal sebenarnya dia hanyalah al-juhala yalbisuna libasal ulama, hanya orang jahil yang menggunakan pakaian ulama. Na'udzubillah. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya salat berjamaah, bagaimana dia menjalin ukhuwah Islamiyah, bagaimana dia menggunakan adab-adab dan ikut sunnah. Bila itu dia pakai, ikutlah. Tapi kalau tidak, maka sesungguhnya dia bagian daripada tanda-tanda kedatangan Dajjal. Nah, apa obat Dajjal ini? Obatnya adalah surah Al-Kahfi. Apa isi surah Al-Kahfi ini? 110 ayat panjang lebar untuk dibahaskan. Ikuti tafsir para ahli tafsir. Pada subuh Barakah Abdul Somad menjelaskan 5 kandungan utama dalam surah Al-Kahfi sebagai bekal kita. Kalau yang 5 ini kita amalkan, insyaAllah terselamatkan kita. Apa dia? Yang pertama, innakum fitsyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Itu dalam surah Al-Kahfi. Yang ditakuti Dajjal adalah apa dia? Fitsyatun, satu orang fata. Fitsyatun, anak-anak muda, pemuda belia-belia. Amanu, yang beriman. Wazidnahum huda, ditambah Allah hidayah kepada mereka. Yang di hadapan saya ini, saya tengok kalau boleh hitung kira, ini nampaknya banyak pemuda-pemuda belia semua. Ini yang ditakuti Dajjal. Tapi yang tuanya sakit hati. Kalau begitu kami Dajjal tak takut. Maknanya yang muda ini darah bergejolak, hawa nafsu bergelora. Saya tengok di baju t-shirt tertulis security, belakang depan hadapan bodyguard, keliling Ustaz Abdul Somad. Kira-kira orang takut security yang tegap muda belia atau yang tua? Yang muda. Maka orang takut nak bersalaman. Maka anak muda belia ini harus, mesti, wajib. Kalau tidak dia diambil. Saya pergi tazkirah ke masjid. Sampai di masjid saya tengok semua orang-orang tua. Dah masa saya bagi tazkirah semua menunduk. Entah tunduk khusyuk, entah mengantuk. Allah. Tapi di Darul Murtala, masya Allah, tak ada semua anak muda. Rupanya orang tua pun kalau dekat dengan yang muda, balik dia muda balik. Saya pun sebenarnya ni energi dah mulai habis. Kuala Lumpur 4 hari, pergi pula ke Kelantan, kemudian ke Perak, ke Pulau Pinang, ke Kedah. Darul Murtada rasa-rasanya dah habis-habis. Tinggal 5 watt lagi.
Tapi manakala berhadapan dengan Ashabul Kahfi, semangat balik. Adalah satu lembaga, muassasah, lembaga Ashabul Kahfi. Maksud daripada Ashabul Kahfi adalah yang diambil dari Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang beriman itu. Tapi manakala kita masuk dalam lembaga Ashabul Kahfi, semuanya tertidur. Kenapa ini semua yang ikut program ini tidur? Iyalah, Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Bukan itu yang diambil. Fitsiatun, anak muda belia, pemuda harapan umat, amanu, tapi dalam dirinya ada iman, wazidnahum huda, hidayahnya ditambah-tambah Allah lagi, ditambah-ditambah Allah lagi. Mereka ditawarkan ingin duduk dengan kekuasaan raja yang zalim, tidak mau. Kalau kamu dekat dengan ini, dulu mereka, orang-orang yang ingin dekat dengan Fir'aun itu, sebenarnya apa yang mereka inginkan? Innakum laminal muqarrabin, kamu dekat dengan aku. Penguasa-penguasa yang zalim itu, dia ingin kamu dekat dengan aku. Dia tidak katakan kalau nanti kamu akan dapat ini, dapat ini. Tidak, kamu dekat dengan aku. Sebaliknya, Ashabul Kahfi tak mau dekat. Dia takut dekat dengan kekuasaan yang zalim. Karena Allah berpesan, la tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan dekat-dekat orang zalim. Fatamassakumun nar, nanti kamu terkena jilatan api neraka. Ini yang perlu kita didik pemuda belia kita ini sekarang. Bukan setakat berilmu, master, PhD, tapi menjilat pada Fir'aun yang zalim. Bukan setakat orang yang cerdas secara intelektual, tapi miskin spiritual. Bukan tetapi orang yang istiqomah, dia perlu harus mesti lari ke dalam gua. Ya, mesti untuk menyelamatkan dirinya. Sampai ke dalam gua tak ada makan, tak ada minum. Lalu mereka pun wala bisu fi kahfihim 300 wazdadu tis'a. Nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Kami balikkan ke kiri, kami balikkan ke kanan, kami miring ke kiri, kami miring ke kanan. Apa maknanya? Dia tidak berbuat mengikut kehendak hawa nafsu dia, tapi dia mengikut kehendak la haula wa la quwata illa billah. Nuqallibuhum, kami yang membalik mereka. Kalau kami tak membalik mereka, mereka tak berbalik. Dhatal yamin wa dhatal shimal. Apa maknanya? Padamkan hawa nafsu, putuskan kehendak diri, ikut kehendak Allah. Kehendak diri mau tidur sampai pukul 8, kehendak diri ingin supaya terlelap tarik selimut, tapi kehendak Allah, qum fa'anzir, bangkit, lawan kehendak diri, ikutkan kehendak Allah. Orang yang menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah, orang itu disebut mendapat taufiq. Maka selalu mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufiq dan hidayah daripada Allah. Sentiasa. Tuan Guru, ya, apa makna taufiq dan hidayah itu? Usah tanya-tanya, memang dari dulu dah macam itu. Taufiq, kalahkan kehendak diri. Kehendak diri makan, makan. Kehendak Allah jangan makan, puasa sunat. Kehendak diri, mata memandang sesuka hati. Kehendak Allah, tundukkan pandangan. Lawan kehendak diri. Ini pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kenapa tidak disebut orang tua? Kenapa anak muda? Kenapa orang belia? Karena orang tua hawa nafsunya memang sudah turun. Kalau ada orang tua nafsunya tinggi, ini memang Fir'aun juga ini. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan atap Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabun, pemuda belia. Nasha'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar sana susah, banyak godaan, banyak cabaran. Maka dibuatkan satu tempat untuk pemuda
pemuda belia tadi menghadapi fitnah Dajjal. Di mana tempatnya? Darul Murtada. Dah dapat kan? Belok kiri, belok kanan, dapat juga simpang masuk ke dalam. Darul Murtada, dar rumah, Murtada orang yang mencari ridha Allah, bukan mencari ridha penguasa yang zalim, bukan mencari ridha harta benda, bukan mencari ridha manusia. Ridha nas ghayatun la tudrak. Kehendak manusia, keinginan manusia adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita dapatkan. Susah kita kalau ingin menyenangkan hati orang. Ustaz, kalau bagi tazkirah janganlah kuat-kuat. Kalau terlampau kuat, kami yang kena sakit jantung ni rasa-rasa takut nak mati aja mendengar. Ah, kalau gitu nak cari ridha orang, ceramah lembut. Jemaah sekalian, marilah kita jaga pemuda belia kita. Kita takut kepada Dajjal. Ustaz, kalau bagi tazkirah kuatlah sikit. Jangan suara lembut, kami nak tertidur. Diikut cakap orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ikut kata Allah, ikut kata sunnah, ikut kata ulama, sir ala barakatillah, berjalanlah. Tak perlu kau ikut cakap orang. Anjing menggonggong, kafilah berlari. Ini anak muda belia ini jangan ikut cakap orang banyak. Karena orang banyak ini hanya akan menghalang. Pemuda, ya, awak nak ke mana? Ke masjid. Oh, hati-hati ya. Kemarin ada beberapa orang yang selalu rajin ke masjid, 2 hari selepas itu mati. Dia hanya buat kita down, jatuh. Bangkitkan semangat, langkahkan kaki. Yang ku cari ridha Allah. Ilahi anta maqasudi wa ridhaka matlubi. Yang kutuntut, kucari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi sudah mendapatkan itu semua. Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha, as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sedangkan kita Ashabul Kahfi termasuk yang mendapat ridha Allah, karena Allah membuat mereka. Akhirnya tertidurlah mereka di dalam gua. Bangun tidur, perut pun lapar. Saya yakin puan-puan pun sekarang ini lapar sebab bangun tidur. Tapi tidur mereka bukan kejap. Thalathami'ati wazdadu tis'ah, 300 lebih 9 tahun. Kenapa tak sebut saja thalathami'ah wa tis'ah? Kenapa mesti ada kalimah wazdadu? Ternyata di balik itu ada makna. Bila dihitung kira menurut bulan syamsiah 300, tapi kira qomariyah 309. Makanya kita kalau ditanya orang umur, tanya dulu umur ustaz berapa, syamsiah apa qomariyah. Umur Abdul Somad 42 menurut syamsiah, Februari, Mac, April, Mei. Tapi kalau menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tak sama. Sebab dalam setahun berlebih 11 hari, 10 tahun 110 hari, 300 tahun berlebih 9 tahun. Apa maknanya? Islam memakai dua perhitungan. Syams dan matahari sama-sama milik Allah. Hari ini yang dipakai orang Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, syamsiah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, qamariyah. Allah tahu di akhir zaman kamu akan gunakan ini. Manapun perhitungan yang kamu pakai, itu punya aku. Dan Ashabul Kahfi mengalaminya. Mau hitung kira pakai syamsiah, lama 300 tahun. Mau hitung pakai qamariyah, lebih lama 309 tahun. Itu kuasaku. Mereka tidak mati. Sampai akhirnya terbangun lapar, sahabat memberikan uang dan dia katakan, belilah makan untuk kita bersama. Beli makanan ke pasar sana, nanti kau beli makanan tapi pelan-pelan. Waliyatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Nanti beli pelan-pelan, lembut-lembut, jangan sampai orang lain tahu kerana kita dalam pelarian. Waliyatalattaf, lemah lembut. Wala yusyiranna bikum ahada. Dia pun pelan-pelan. Apa pelajaran dari sini?
Biasa orang kalau sudah lapar tak ingat kawan. Betul? Jangankan kawan, doa pun tak ingat. Tapi ini orang tidak. Lapar perut dia tetap ingat. Beli makanan untuk kawan orang ramai. Makanya kadang kawan bila bagi kita makanan sikit dia bagi. Nih ada sikit untuk awak. Kenapa awak bagi? Sikit tanda teringat banyak makan sendiri. Ashabul Kahfi adalah muda belia yang tak melupakan sahabatnya. Walaupun amat sangat lapar tapi tetap untuk membelikan makan bersama. Dan saat dibeli itulah baru ketahuan. Kami nak beli makanan, penjual makanan menengok uang. Ini uang sudah berumur 300 tahun yang lampau. Maka mereka pun membawa ini orang. Raja sudah berubah, raja yang adil. Mereka pun datang menengok semuanya. Selepas itu mereka pun mati pada mati yang sesungguhnya. Tadi hanya Allah menidurkan mereka saja. Untuk apa? Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisah itu disebutkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqsusil qasas, sebutkan cerita-cerita itu untuk apa? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Makanya pemuda belia jangan biarkan. Wahai para pemimpin umat, bimbing umat ini khas untuk pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda, sini. Ya, Ustaz Abdul Somad. Kenapa bila saya bagi tazkirah kamu tak nak datang ke masjid Kusrau? Kami tak nak datang ke surau. Kenapa? Sebab tajuk yang Ustaz bagi itu tak menarik lah. Okey, kamu nak macam mana? Kami nak supaya Ustaz bawa kami naik motor. Ustaz pandai tak naik motor? Pandai, kata saya. Maka mereka siapkan motor. Nanti kami bonceng Ustaz ya. Tak, bagi dia kat saya. Kita cuba dulu. Dia sangka saya tak pandai. Saya bawa tinggal semua yang muda-muda. Baru dia tahu. Dia sangka saya lahir terus tua saja. Tak pernah muda ya. Lah sampai baru dia tanya, Ustaz boleh juga bawa ya? Dalam hati saya, kau tak tahu. Lekatkan hati dia, dia nak apa? Kita ikut dulu, mundur selangkah untuk boleh maju tiga langkah. Kita ikut dia dulu. Ustaz janganlah pakai jubah, janganlah pakai serban, pakailah celana jeans, pakai baju t-shirt, pakai ini, muda macam kami. Okey, kita mundur agak dua tiga langkah, lepas tu baru kita bawa. Ini penting. Da'i, ad-da'i ilallah, mengajak ke jalan Allah. Ad-da'i ilallah, bukan mengajak ke jalan yang lain. Kita ingin supaya mereka menjadi jundun min junudillah, tentera-tentera Allah yang akan melawan Dajjal. Dan mereka inilah harapan kehadapan. Tapi kami dah tua. Bila kita sudah tua, anak cucu kita pula kita siapkan untuk menjadi tentera-tentera Allah. Takbir! Allah! Saya nak takbir tu nak uji je. Ini orang muda ke orang tua? Dari bunyi takbirnya tadi, muda. Karena orang tua kita ajak takbir, takbir. Allah Allah. Dia tak boleh kuat. Kuat sikit, cincin lepas. Yang kedua, saya dibagi waktu 45 minit. Tadi dimulai pukul 7 kurang suku, sekarang dah pukul 7 lewat suku. Pukul 7 lebih 15 minit. Tinggal 15 minit lagi. Ternyata tazkirah depan anak muda ni waktu cepat berlalu. Yang kedua, bercerita tentang anjing. Maaf, anjing. Apa guna Quran 30 juzuk cerita anjing? Wakalbuhum, anjing mereka. Bagaimana keadaan anjingnya? Basitu dhira'ihi bil wasit, anjing itu menjulurkan tangannya, dua kaki hadapannya untuk mengawasi, mana tahu ada orang yang masuk mengganggu. Ini pelajaran yang kedua. Bila engkau tidak ulama, bila engkau bukan alim, bila engkau tak berilmu, andai engkau ditakdirkan menjadi seekor anjing sekalipun, berkhidmatlah untuk orang yang menolong agama Allah. Niscaya nama engkau akan disebut dalam Al-Quran. Andai yang disebut itu adalah
seorang orang kaya yang menolong. Raja tak disebut. Raja yang menolong Ashabul Kahfi tak ada disebutkan. Tapi seekor anjing. Mengapa? Andai disebut raja, orang akan berkata, iyalah, dia kan raja, dia ada kuasa. Anjing. Tapi jangan balik dari sini, semua nak beli anjing. Kenapa awak beli anjing? Walaupun seekor anjing disebut dalam ini syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat anjing ini dah mahzub, dah mansukh dah. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjing tak boleh. Siapa yang di rumahnya ada anjing, satu hari amalnya dikurang sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sebesar bisul. Maka tiap-tiap hari amal dia kurang. Tapi ini bercerita, berkhidmatlah untuk menolong agama Allah. Saya dulu tazkirah ke Jawa, ada kiai yang bertanya ke saya, ustaz keturunan ulama? Entah. Ayah saya tak ulama, mak saya tak ulama, tapi pernah berkhidmat pada ulama. Oh ya, mak saya, dia cerita, kalau dia pergi ada jemputan, dia tengok di situ ada ulama, dulu bila Tuan Syekh Fulan ada, aku siapkan pulut kuning, aku siapkan ayam panggang, aku siapkan minum. Kenapa mak? Sebab aku nak berkhidmat pada ulama. Saya ceritakan ni bukan saya nak minta puan siapkan pulut kuning dengan ayam panggang. Jangan salah faham. Ayah saya pun berkhidmat pada ulama. Apa kata kiai di Jawa tadi? Oh, baru kami faham. Apa tu kiai? Berarti Ustaz Somad ini adalah doa daripada orang tua yang berkhidmat, ulama itu mendoakan. Dalam hati saya, dia nak puji saya. Rupanya dia puji mak ayah saya. Begitu dituliskan oleh para ulama, kita berkhidmat pada orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai binatang yang hina kalau kena air liurnya tak cukup basuh dengan air 6 kali, mesti ada 1 kali dengan air bercampur tanah, kotor, najis, mughallazah, berat, keras. Tapi Allah sebut dia dalam surah Al-Kahfi. Anjing biasa disebut sesuatu yang tak elok. In ta'mil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu amat sangat bodoh, jahil, tak elok. Engkau lempar dengan batu, dia menjulurkan lidah, engkau biarkan pun menjulurkan lidah. Tapi kali ini Allah memuji. Kenapa? Karena dia diberi nyawa hidup, dan kehidupannya itu untuk berkhidmat kepada Ashabul Kahfi. Apa iktibar pelajaran yang kita ambil? Kalau seekor anjing yang hina, kotor, mughallazah saja begitu dimuliakan, maka kita sebagai hamba yang diberi Allah Ta'ala akal, gunakan untuk menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Abdul Somad, kau bukan ulama. Ya, aku bukan ulama. Aku hanyalah orang yang selalu mengambil, menyebut pendapat ulama. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Malik bin Anas, qala Nu'man bin Thabit, qala Imam An-Nawawi, qala Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, qala Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, qala fulan. Karena selalu mengambil pendapat ulama, lama-lama disangka orang ulama. Padahal tidak ulama. Hanya orang yang rajin mengambil pendapat para ulama. Adapun ulama-ulama, maka jangan heran bila tuan-puan tengok di FB saya, Ustaz Abdul Somad pergi pada ulama fulan, Ustaz Abdul Somad pergi pada ulama fulan. Saya ingin, walaupun saya tak pernah berkhidmat memperbaiki kehidupan mereka, paling tidak saya pernah mengambil iktibar pelajaran seperti yang disebutkan Allah. Ingin selamat dari fitnah dajjal, nih kita lakukan. Baca surah Al-Kahfi, ada hikmah, iktibar. Fa'tabiru, ambil pelajaran. Ya ulil abasar, wahai orang yang memiliki pandangan batu. 3. Ana aktsaru amwala wa aulada. Aku adalah seorang yang punya banyak harta dan banyak anak. Kita dalam hidup ini yang ditanya orang cuma 2.
amwal, harta, aulad, anak. Biasa orang-orang kaya itu dia bertanya, macam mana kereta awak, macam mana rumah awak, macam mana bisnis awak. Saya tak pernah ditanya orang harta karena saya bukan orang kaya, tetapi selalu ditanya anak. Beberapa kali di Malaysia ini ditanya, Ustaz Abdul Somad dari mana? Dari Riau, Sumatera. Anak dah berapa? Masih anak. Belum ada yang tanya bini berapa? Tanya. Yang dia tanya adalah anak. Di dalam surah Al-Kahfi bercerita tentang seorang lelaki yang memiliki kebun, mengalir air di kebun itu cantik, indah, diangkuh dan sombong. Tapi tiba-tiba sahaja Allah Ta'ala hancurkan dengan satu hembusan angin, kering tanaman, berhenti air sungai, mati. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maknanya? Wahai manusia yang berakal, bila engkau ingin selamat daripada Dajjal, engkau sadari harta yang dimiliki Allah guna pakai untuk menolong agama Allah, kerana ini hanya pinjaman sesaat, selayang pandang saja. Ma'akal tak, harta yang kau cari untuk kau makan, fa'afnaita, busuk. Wa malabista, harta yang kau beli untuk pakaian, lapuk. Wa matasadakta, mana yang kau infak wakafkan, itulah yang akan menyelamatkan umat dari Dajjal, dan engkau pun akan selamat dari Dajjal. Nih tanah, ini tanah, yang di luar sana pun tanah. Apa beza tanah ini dengan tanah sana? Tanah sana akan dibagikan kepada ahli waris. Habis, jual, pakai, pakai, jual. Tapi tanah ini la yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wa la yurazu, tak boleh diwariskan. Wa la yuba'u, tak boleh dijual. Kenapa? Waqaf, waqafa, waqaf, berhenti, tak bergerak. Dia sudah diwakafkan untuk umat lillahi ta'ala. Kita malam ini, sebelum saya datang, saya dah dengar tazkirah. Tadi masa saya turun dari kereta, saya tengok, nampaknya kita dah lambat. Orang dah bagi tazkirah. Kenapa kita lambat? Rupanya datang terlampau cepat. Belum sembahyang subuh lagi. Apa maknanya? Sebelum subuh dah ada tazkirah. Lepas itu subuh berjamaah. Lepas itu ada zikir bersama. Lepas itu ada doa. Lepas itu ada tazkirah lagi. Maka kita yang duduk hidup ini mengalir pahalanya kepada yang setelah meninggal dunia. Kerana apa? Kerana hartanya untuk wakaf. Yang paling tinggi zakat, wajib. Tak ada zakat, infak. Tak ada infak, sedekah. Wakaf khas, ada empat syarat. Waqif, orang yang berwakaf. Mauquf alaih, orang yang menerima wakaf, nazir namanya. Mauquf bih, benda yang diwakafkan. Ijab wal qabul, aku wakafkan tanah ini untuk membina pemuda-pemuda yang akan berhadapan dengan Dajjal tunai. Aku terima. Apakah mesti begitu bunyinya? Itu contoh saja. Supaya apa? Supaya kita yang mencari harta ini makin bersemangat. Jangan kerana bercara tentang Dajjal lalu kita berhenti usaha. Yang bisnis, orang Melayu yang berbisnis, teruskan bisnis. Yang menanam pokok kelapa, tanam. Kenapa Ustaz ingat kelapa? Itu saya nampak. Yang bertanam padi, padi sejauh mata memandang. Kenapa Ustaz ingat padi? Dalam perjalanan di Kedah memang saya tengok padi menguning, hijau pun. Padi. Itu padi luar. Ah, ya, padi itu semua Ustaz. Padi awak? Tak penyewaan. Dalam Islam kita disuruh ingat mati bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Jangan sampai salah kaji. Selepas ikut tazkirah dulu semasa belum hijrah, belum taubat, semangat mengejar dunia. Selepas itu ya, padi tinggal, kelapa tinggal, bisnis tinggal. Awak macam mana? Saya dah tinggalkan semua, saya nak mati. Bila kita tinggalkan dunia ini diambil orang lain, mereka akan kuasai dunia. Kita tetap genggam dunia, tetap ambil dunia ini, tapi bukan untuk dunia. Apa beda kita dengan mereka? Mereka mengambil dunia untuk dunia, sedangkan kita mengambil dunia untuk bekal akhirat. Jangan dengarkan tazkirah, jangan banyak-banyak kereta, kereta tak buat mati. Jangan banyak-banyak rumah, rumah tak buat mati. Mesti dirubah tazkirah. Mesti banyak kereta, kereta dibawa mati.
mesti banyak rumah, rumah dibawa mati. Eh ustaz, di mana betul? Mana ada kereta bawa mati? Kereta engkau berapa? Ada 5, 2 saja rumah. Yang 3, kereta wakaf untuk sekolah Islam, kereta wakaf untuk jenazah, kereta wakaf untuk masjid. Itulah yang boleh dibawa mati. Yang 2 ini diambil bini engkau untuk nikah pada laki yang baru. Yang 3 itulah yang kau bawa mati. Rumah untuk apa banyak-banyak? Buat rumah banyak-banyak. Berapa rumah? 5. Satu rumah engkau dengan isteri engkau. Yang 4 ini, rumah tahfiz Quran 1, rumah tahfiz Quran 2, rumah tahfiz Quran 3, rumah tahfiz. Begitu, itulah yang akan dibawa mati. Ini tazkirah mesti diluruskan. Banyak orang sekarang lepas ikut tazkirah, tak dia urus dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari persiapan untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bekal di dunia. Jangan lupa di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman yang akan kita petik di akhirat. Sedangkan padi ditanam tumbuh juga rumput. Konon rumput yang kita tanam takkan tumbuh padi. Apa yang ditanam itu yang akan dituai. Tangan mencincang, bahu memikul, angin ditanam, badai yang akan datang. Oleh sebab itu maka Ashabul Kahfi mengingatkan kita, surah Al-Kahfi membuat kita menjadi merenung sejenak tentang orang yang punya kebun indah, di tengah gurun pasir panas ada air mengalir, tapi Allah kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pelajaran yang 4. Ya zal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya ada kelompok yang jahat bernama Ya'juj dan Ma'juj, membuat kerusakan di atas muka bumi. Wahai raja yang adil muda bernama Zulkarnain, tolonglah engkau buatkan bagi kami tembok yang boleh menjadi pemisah antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Apa ini yang 4? Pentingnya kekuasaan. Maka umat Islam harus memegang politik. Orang Islam harus berpolitik. Mana contohnya? Zulkarnain. Zul punya. Qarn tanduk. Qarnain dua tanduk. Zulkarnain punya dua tanduk. Sapi kan? Kerbau, na'udzubillah. Zulkarnain orang yang punya kekuasaan. Karena zaman dulu, raja-raja zaman dulu itu popi dia itu macam ada dua tanduk di atas. Bis boleh juga maknanya orang yang pernah berkuasa berabad-abad. Qarn abad. Qarnain berabad-abad lamanya. Dan nama dia abadi sampai hari ini. Masalah siapa dia, dari mana kampungnya, hidup di mana, ikhtilaf apakah dia Alexander the Great atau bukan, itu adalah tema kajian tafsir tahlili. Yang perlu kita ambil pelajaran dari ini adalah bahwa Dajjal akan takut pada orang yang punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya itu dia menolong agama Allah. Seandainya Nabi Muhammad SAW hanya mengajak orang sholat subuh berjamaah, mengajak berzikir, mengajak puasa sunat, Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan marah. Mengapa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa marah? Kerana Nabi SAW berkuasa. Kuasa itu kemudian dipindahkan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Maka umat Islam mesti ada kekuasaan, barulah kita boleh melawan Dajjal. Jangan pernah bermimpi melawan Dajjal bila tidak ada kekuasaan. Jangan sampai umat Islam berpikiran politik itu jahat, maka umat Islam harus menjauhi politik. Kalau sampailah orang Melayu Islam menghindari politik, na'udzubillah. Tapi Abdul Somad bukan orang parti. Abdul Somad tidak pernah bercerita, tengok tazkirah, pernahkah bercerita tentang ini-ini? Tidak. Hanya bercerita tentang kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi Mazhab Syafi'i tahun 450 Hijrah, Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Sultan diambil dari kata sultah, kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan disebut sultan. Umat Islam tidak akan pernah menegakkan Islam kalau tidak ada kekuasaan.
Agama-agama lain pun tegak kerana ada kekuasaan. Buddha, agama Buddha lemah. Siddhartha Gautama mati, Buddha dalam keadaan lemah. Bila Buddha menjadi kuat? Ketika ada kekuasaan seorang kaisar bernama Asoka. Soka sengsara. Asoka tidak sengsara. Dialah yang mengembangkan agama itu. Agama Kristen lemah. 300 tahun menjadi makanan singa, gladiator. Seorang kaisar Rom, hobi suka dia menengok manusia bertarung dengan singa. Makanan singa itu siapa? Kristen. Ada orang Kristen? Makanan singa. Sampai akhirnya seorang kaisar yang berkuasa bernama Kaisar Konstantin berkuasa. Barulah bangkit agama Kristen. Lalu kemudian dia membuat kota yang besar bernama Konstantinopel. Andai Abdul Somad ini punya kekuasaan, kota dia bina bernama Somadinopel. Konstantin dibina oleh Konstantin, membina Konstantinopel. Lalu kemudian datang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tidak rubah nama itu menjadi Muhammadinopel, tapi dia rubah nama kota itu menjadi Istanbul. Orang Turki menyebutnya Istanbul, kota Islam. Apa maknanya? Kekuasaan. Baca surah Al-Kahfi. Jangan seumur hidup baca surah Al-Kahfi bicara kekuasaan. Jangan, kita tak boleh berkuasa. Kita mesti miskin, susah melarat. Allahumma ahini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Last, terakhir, apa yang mesti kita ambil? Izinkan aku bersama engkau, wahai Khidir. Khidir dari kata akhdar, hijau. Khidir, hijau. Kenapa begitu? Bila dia pijak rumput yang kuning, menjadi hijau. Beza dengan kita, rumput hijau kita pijak, jadi kuning. Ikan masin sudah mati, kami nak jumpa Khidir. Macam mana kami boleh jumpa Khidir? Bawa ikan mati, nanti bila ikan itu melompat hidup, itu dah dekat Khidir. Kita tak, ikan hidup bila kita ada di situ mati, merusak alam. Maka ada masanya kita sebagai ulama yang dikatakan orang alim, rupanya ilmu kita belum seberapa. Kata Khidir, kau tak usah ikut aku. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau bila ikut aku tidak akan sabar. Tidaklah Khidir, ikutlah, kejap aja pun jadi. Okeylah bila nak ikut, ayo ikut. Ikutlah. Tiba saja betul, nampak kapal elok berlayar. Khidir panggil, hei yang punya kapal, sini kejap. Mana dekat dia rosak itu kapal. Kata Musa, kenapa engkau rosak ini kapal? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Cakap pada engkau Musa, engkau takkan sabar bila berjalan sama aku. Bila engkau tak sabar, stop, jangan jalan lagi. Okey, aku sabar, ya kita jalan lagi. Jalan. Nampak anak kecil, dia bunuh. Kenapa engkau bunuh? Aku dah katakan engkau tak akan sabar. Okey, aku sabar. Ikut terus lagi berjalan. Sampailah ke suatu tempat, ada rumah yang sudah tua, rosak, lapuk. Dia bina pula rumah ini, dia buatkan pagar yang elok. Kenapa pagar engkau buat? Aku dah bagi tahu engkau takkan sabar. Nampaknya memang engkau tak boleh ikut aku Musa. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan aku dengan engkau. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan berikan penjelasan pada engkau tentang tiga perkara yang engkau tadi berjalan dengan aku engkau tak sabar. Yang pertama, ammasafinatu fakanat limasakin. Perahu yang aku rosakkan tadi punya orang miskin. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Di sana ada seorang raja yang zalim. Bila dia tengok ada sampan yang elok, dia ambil. Maka aku rosakkan. Maka bila dia tengok ada sampan rosak, yang rosak, pergilah lagi. Budak kecil tadi kenapa bunuh? Budak kecil ini nanti bila dia dah tua, dia akan derhaka pada orang tuanya. Maka daripada dia tua, kecil dia bunuh dulu. Rumah tadi, itu rumah anak yatim piatu. Di bawah tanah itu ada harta warisan pusaka. Bila rosak nanti diambil orang, aku benakan supaya budak itu nanti dewasa, dia boleh berbakti pada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka kita berpisahlah Musa, berpisahlah Khidir dengan Musa. Waktu kita pun habis, kita pun berpisah juga. Maknanya apa? Jangan sombong, jangan angkuh, baru ada ilmu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim.
Saya tak angku, tak sombong, maka saya tak pernah merasa menggurui, menceramahi orang. Tuan-puan, para asatiz, izinkan saya sampaikan tazkirah selama 60 menit. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari saya sendiri. Bila ada yang salah, tunjuk, ajar, luruskan saya. Karena kita jangan pernah. Ini kadang banyak orang sombong, baru ada tazkirah 2-3 tempat sudah merasa selevel dengan Imam Syafi'i. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i minum, saya minum. Syafi'i baca Quran, saya pun baca. Maka Syafi'i berijtihad, saya pun berijtihad. Jangan ikut Imam Syafi'i. Kembali ke Quran dan Sunnah. Syafi'i yang awak cakapkan tadi, Syafi'i mana? Syafi'i dekat rumah awak. Mohon maaf, yang nama Syafi'i yang sakit hati. Apa hikmah yang kelima? Jangan pernah mengaku alim, tapi jadilah muta'alim, belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sesiapa saja yang melalui suatu jalan, dia ambil ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Saya datang ke Malaysia tidak berniat mengajar. Saya datang ke Malaysia berniat belajar, mengambil pelajaran dari Malaysia. Makanya kalau saya balik selalu saya cerita, saya di Malaysia kemarin singgah ke surau, apa yang saya tengok? Hari Isnin malam Kamis PK, Kamis malam Jumat baca Yasin. Di Malaysia mereka jelas siapa tuk gurunya, mana gambarnya, dari mana dia belajar, apa tazkirah. Kenapa kita? Saya di Malaysia, apa yang saya ambil pelajaran? Setiap masjid ada dapur, setiap tazkirah ada makan. Itu saya ceritakan supaya orang ramai datang ke masjid. Nah ini, jadi niat saya ke Malaysia bukan mengajar, belajar. Banyak yang saya dapatkan bahwa dalam belajar itu sempat ada orang mengambil pelajaran, alhamdulillah. Itulah 5 pelajaran. Nanti kalau ada ustaz yang boleh menyampaikan 10 ilmu, dia lebih banyak dari saya. Ada ustaz yang menyampaikan 3 pelajaran dari surah Al-Kahfi, oh lebih banyak ilmu Ustaz Somad. Tak, dia sampaikan 3, mungkin lebih dalam. Wa fawqa kulli dzi ilmin ahli. Bila kita amalkan yang 5 ini, insyaallah mudah-mudahan doakan kita semua terselamat daripada dajjal. Amin. Oh, ada yang lupa hikmah daripada melawan ashab, melawan dajjal ini. Oh, sebenarnya tak lupa, dah masuk poin yang ketiga tadi, harta benda. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan, kesedekahkan, itulah yang dipakai untuk hari esok. Mestinya waktu saya sedang bercakap itu tadi, keluarlah uncang duit untuk kutip derma. Kenapa tak masa-masa itu tadi sedang panas-panas? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lampu, keluar dia. Inilah sejuk dah. Paksa ulang balik. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lampu. Kenapa tak ada uncang keluar nak kutip derma? Rupa-rupanya di Kedah orang derma tak lagi masuk RM1, RM2, dia terus saja transfer banking. Langsung terus saja melalui bank. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya dah transfer berapa? RM2. Macam mana nak masuk surga RM2? Mana soal jawab? Assalamualaikum Ustaz, coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan syiah. 5 je Ustaz ni, dari tadi 5 je. Beza kita dengan ahli sunnah dengan syiah 5. 1, syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila mati, bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim, Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdab, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar-keluar juga? Keluar imam, keluar imam.
Siapa yang tak percaya kepada Imam 12, kafir, halal darahnya. Apakah tuan-puan percaya pada Imam 12 ini? Kafir, halal darah. Itulah letak persimpangan kita dengan Syiah. Dua, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal mesti digantikan oleh Sayyidina Ali, maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus sanamain, doa untuk menghancurkan dua berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma. Setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita ahlu sunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar. Wa ala alihi wa ashabihi. Keluarganya kita cinta. Saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta Ali Bait. Tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali tiga, Salman Al-Farisi, Mikdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kafir. Mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kafir. Bila kita sebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, apa kata mereka? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang berkata Syiah itu saudara kita, dia kawan kita, kita beza-beza sikit aja, macam beza Maliki, Hanafi, Hanafi, Hambali. Oh, macam tu ya. Jadi kalau nanti kau solat tarawih, kau katakan Abu Bakar radhiyallahu an, dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, boleh engkau kata engkau kawanku? Engkau pekak ke bodoh? Tiga, Quran yang sekarang tidak original, karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Utsman, Mus'ab Utsmani. Utsman punya kerja, mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita ahlu sunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'un an jam'in yasta'ilu tawatu'uhum alal kadhib. Mereka tidak, kata mereka Quran yang asli Mus'haf Fatimah. Empat, mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu akidatuna. Nikah mut'ah adalah akidah kami. Siapa yang tidak mahu nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti tunai. Sah. Banyak yang nak kan? Nah, dia ada taqiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia taqiyah. Taqiyah berlindung. Bila di sini banyak ahli sunnah, awak Syiah. Saya Sunni. Saya Sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, 50%, awak Sunni ke Syi'i? Saya Susi. Sunni Syi'i. Ingat, berhati-hati dengan Syi'i. Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Adik-beradik ya. Dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia. Ulama dia tak banyak. Bila tidak ulama dia, maka dia katakan pelaku bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Macam mana Abdul Somad? Abdul Somad ustaz ahli syubhat. UAS, ustaz ahli syubhat. Dia ejek-ejek saya. Dia ejek-ejek saya di internet. Ustaz tak marah? Tak. Kenapa ustaz tak marah? Saya tak pernah baca komen. Ada, ada sebagian saya baca. Mungkin saya baca. Oleh sebab itu maka ini dia tak boleh beza menerima perbezaan. Asal beza dengan dia, bid'ah. Beza sikit, bid'ah. Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana qunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah, bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah,
sama dengan dalalah, wa kullu dalalatin finnar, bid'ah 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 bid'ah, itu artinya sama dengan neraka neraka neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak, mereka berpahaman isi surga itu cuma tiga, dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Na'udzubillah. Lalu bagaimana cara kita selamat? Tak lain tak bukan belajar, mengaji, pahami mazhab-mazhab. Adakah Islam membenarkan perkawinan campur Muslim berkahwin dengan lelaki Kristen? Kalau terjadi Muslimah menikah dengan Muslim, tiba saja Muslim ini murtad, automatically pernikahannya fasakh. Kalau dia tetap serumah, maka zina, haram, na'uzubillah, fasakh. Ulil amri wajib memisahkan dua orang. Sedangkan yang sudah nikah saja wajib difasakh, apalagi yang belum nikah. Maka kita jaga. Ini aneh. Kenapa mesti muslimah menikah dengan non-muslim? Tak adakah anak muda di Kedah ni yang jantan dan perkasa untuk menikah dengan anak muslimah? Kenapa mesti dia yang menikahi? Mana laki-laki kita? Oleh sebab itu maka la tunkihul musyrikin, jangan kau nikahkan. La tunkihul musyrikina hatta yu'min, jangan kau nikahkan anak gadismu, adikmu, cucumu muslimah dengan lelaki yang tak Islam. Wala amatum wala abadum mu'minun khairum mim musyrikin, seorang lelaki hamba sahaya berkulit hitam buruk lebih baik daripada musyrik walau a'jabakum, daripada seorang musyrik walaupun dia mengagumkan, menyenangkan, kaya raya, banyak harta, tapi yang ditengok adalah iman. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok ada seorang lelaki yang kau suka din agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun harib, kalau tidak kau lakukan terjadi kerosakan yang amat sangat besar. Wahai tuan yang punya anak gadis, wahai puan yang ada anak gadis, nikahkanlah dengan anak-anak lajang yang soleh-soleh ini. Jangan buat mahar terlampau mahal. Bila mahar mahal, maka zina murah. Pemuda-pemuda yang nak nikah lepas ini terus datang. Ini hati mereka sedang lembut. Jangan petang nanti naik harga lagi. Boleh Ustaz terangkan sebelum masuk khutbah, Tok Bilal ala pas selawat sedang Nabi bersabda doa yang makbul doa ketika masuk khutbah kedua. Jadi contohnya sebagai Tok Bilal nak baca selawat atau berdoa saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Khatib pun duduk. Bilal berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kata Bilal, aku nak berdoa. Ini kan doa mustajab. Dalam satu hari Jumat itu ada 40 titik doa makbul menurut ijtihad ulama. 40 titik. Kata Nabi, hari Jumat itu macam cermin, ada satu titik hitam. Siapa yang berdoa tepat pada titik hitam itu doanya makbul. Kata ulama dijelaskan 40 masa titik itu. Mulai pagi, petang, siang, malam sampai petang sebelum azan maghrib. Salah satu titik itu adalah antara dua khutbah. Itulah maka ketika antara dua khutbah orang berdoa. Nah Bilal nak berdoa, maka kata dia, aku hari Jumat ni berhentilah, aku nak berdoa. Berhenti dia berselawat. Wahai Tuan Bilal, engkau tetap berselawat karena doamu dikabulkan Allah, 30 kebaikan engkau dapat. Man sallallahu alaihi salatan, sesiapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebajikan. Wa hutat anhu asyara sayiat, Allah tutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darajah tingkatan kebaikan kemuliaan. Maka yang kau niatkan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ada satu kekeliruan. Adakah Tok Khatib sedang baca doa bila di atas mimbar kita perlu angkat tangan karena ada setengah ustaz angkat dan ada setengah ustaz tak angkat? Kata ustaz yang satu,
Bila kamu angkat tangan, maka yang mengangkat tangan itu, kata Nabi, Allah sudah memburukkan kedua tangan itu. Jumat ini, Jumat hadapan, datang satu lagi ustaz, kamu berdoa, angkatlah tangan. Betapa sombongnya orang yang berdoa tak mengangkat tangan. Jumat ketiga, dia tak datang. Karena dia pikir, aku di luar masjid dulu nak kelain, masuk masjid ni nak lemburkan hati, tapi lepas masuk masjid ni hati makin keras, nak meninju menumbuk orang sendiri. Maka sebenarnya ini masalah khilafiyah. Yang berdoa mengangkat tangan, apa dalil dia? Dalilnya, manakala Nabi berkhutbah, masuk seorang Arab Badui di pintu. Apa kata Arab Badui? Halakatil amwal, ya Rasulullah, harta kami sudah hancur, rumah kami roboh, kebun kami kering, tanaman kami mati, ternak hewan kami mati, maka tolong turunkan hujan. Nabi angkat tangan, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Belum selesai salat Jumat, mereka keluar basah pasir Madinah kerana hujan turun. Begitulah makbulnya doa Nabi Muhammad SAW. Kita minta 3 bulan tak turun-turun. Kata yang bersetuju dengan angkat tangan, inilah dalil boleh mengangkat tangan. Kata yang tak bersetuju, ini khas untuk istighosah minta hujan. Untuk di luar itu tidak. Ini perbezaan pendapat di kalangan ulama antara am dan khas. Yang melakukan masih ada dalil, yang tak nak melakukan pun ada dalil. Ustaz Somad, kadang saya angkat, kadang tak saya angkat. Bila ustaz tak angkat, sebelah kiri tangan dibagi tungkat, sebelah kanan pegang tangga mimbar. Cuman nak angkat? Mimbar tu tinggi, angkat gayat jatuh. Ya, pegang kanan. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Cuman nak angkat? Tapi kadang mimbar tak tinggi, sedang saya angkat. Nah, ini termasuk dalam perkara masalah khilafiyah. Bagaimana batasan syar'i pergaulan antara lelaki wanita? Sebab mutakhir ini dalam kerja-kerja atas nama Islam pun ada gurau senda, makan sekali-sekala sesama tak mahram. Awak kenapa makan dengan dia? Awak kan tak mahram. Dia dah macam akak saya, dia dah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Orang yang mengatakan tidak apa-apa berjalan bersama tak mahram, berarti dia sama dengan mengatakan masalah sembahyang engkau tahu ya Allah, masalah puasa engkau tahu ya Allah, masalah makan engkau tahu ya Allah, tapi masalah aku dengan dia ini aku lebih tahu daripada engkau. Dalam Islam diajarkan la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Tak boleh berdua-dua kecuali ada mahram. Bila ada orang berdua tak ada mahram, maka yang ketiga syaitan. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek berpakai jahiliyah. Yang ketiga, pakaian tak boleh sempit, tak boleh jarang, mustilah kain yang longgar dan menutup aurat. Yang keempat, la tusafirun namra'atun, tak boleh musafir kecuali dengan mahram. Yang kelima, hendaklah menundukkan pandangan, wadbul basar. Yang keenam, bersuara jangan sampai membangkitkan hawa nafsu. Oleh sebab itu perempuan tak boleh bersuara merayu-rayu, kerana akan yatma'al ladzi fi qalbihi marad. La taqda'na bil qaul. Jangan perempuan bersuara lemah gemulai, kerana akan membangkitkan syahwat. Nah, jadi bicara saja seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Saya sedang. Ya, di mana? Di sana. Di Kedah. Nah, sekarang ini kita ada FB, ada WhatsApp, ada Instagram. Orang boleh berkomunikasi, bertukar pikiran, dan akhirnya terjerumus. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada alat media dajjal yang boleh merosakkan kita, dan tazkirah kita subuh ini menjadi iktibar pelajaran buat kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر selamatkan kami dari azab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat selamatkan kami dari fitnah hidup dan mati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal selamatkan dari fitnah dajjal ya Allah ya muqallibal qulub wahai engkau yang membalikkan hati tsabbit qulubana kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang kerana engkau azillana tahta zillik lindungi naungi kami di bawah naungan singgasana arasmu yawma la zilla illa zilluk hari itu tak ada naungan kecuali naungan engkau ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin selamatkan kami dan selamatkan saudara kami orang-orang Islam sallim dinana selamatkan akidah kami dalam ahli sunnah wal jamaah wasallim ajsadana selamatkan badan kami dari segala malapetaka penyakit wasallim biladana selamatkan negeri Bilkhas negeri Kedah supaya tetap dalam keadaan aman dan selamat ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma satukan kami dalam keadaan yang baik waja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma perpisahan kami selepas program ini dalam keadaan selamat dari segala perbuatan maksiat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah bukakan pada kami pintu-pintu nikmat, pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu barakah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minal ulama' al-ajilla jadikan anak-anak keturunan kami menjadi para alim ulama' yang mulia minal hufaz wal hafizat menjadi para penghafaz Al-Quran minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Duduk kejap, kita masih ada program lagi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Syekh Abdul Samad atas kesudian hadir di Komplek Dakwah Darul Murtada dengan julung-julung kali ini insya-Allah di Umi Sungai Tani kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah kita akan ada perasmian Murtada Apps dan Murtada TV. Beberapa peranan dalam nama-nama app ni tuan-tuan boleh dapat hotel terdekat, kiblat, ibu, solat percuma, bedah Al-Kahfi dan semualah iklan-iklan tu secara percuma. Jadi insya-Allah dan kita juga ada Murtada TV. Murtada TV ni dah dilancarkan 3 bulan yang lepas dan alhamdulillah hampir 6 juta view dah sekarang alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan buat pelancaran dan kita mohon Abdul Ning berkaitan dan juga jasa baik daripada Fadil Tuan Guru kita untuk buat perasmian sedikit gimmick pelancaran Murtada App dan tuan-tuan boleh terus download sekali lagi. Download sekali lagi dan semua tuan-tuan boleh dapat buku bedah kafi, cara klinik semak solat, klinik Al-Fatihah, solat ketika sakit, kita ada buku-buku tu percuma lah dan jadual anak untuk solat selama setahun. Kita buat semua sahaja. Tuan-tuan boleh ambil dan terus download sahaja. InsyaAllah jadi mohon kepada unit media untuk datang untuk pelancaran. Ada dah? Haa tu. Kita letak tangan cap jari. Screen semua dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nafas. Thank you.
tengok video tu setiap hari secara percuma lah. Kita buat ringkasan untuk ni. Jadi saya sekali lagi selaku tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ayahanda kita, tuan guru, untuk kita sama-sama memanfaatkan masa yang kita ada hari ini, dan mohon doa daripada guru, tuan guru kita lah untuk kelancaran masjid kita dalam proses pemilihan tender di belakang belakang ni. Allahumma sallam, dan kita ada 11 kontraktor yang masuk untuk pemilihan dah sekarang. Doa lah minta Allah permudahkan urusan untuk perjalanan. Dan terima kasih banyak kepada semua VIP kita, Tuan DO kita Haji Nordin, Timbalan OCPD dan semua yang terlibat secara langsung dan tak langsung. Moga Allah memberikan kemurahan rezeki, dia dipanjangkan umur, khususnya pada guru kita untuk terus memberikan rahmat kepada orang ramai dan penyampaian ilmu. Jadi di luar sana tentu ada makanan yang disediakan, alhamdulillah sponsor daripada orang ramai. Jadi kita mengalu-alukan tuan-tuan untuk ambil yang mana ada lah, yang tak ada tak suruh minta, insyaAllah. Jadi sekadar dulu daripada kami, cuma mohon tuan-tuan lah, tak perlu serbu syih, syih sepenat sangat, dah beberapa hari tidak cukup rehat. Tak apa tuan-tuan, kita roh kita dah bersalaman di antara kita telah duduk dalam majlis ni, insyaAllah. Jadi duduk tu yang boleh ambil gambar, ambil dekat kadar ni lah, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf.